Sudah ada di atas panggung, ada Bintang. Tepuk tangan buat Bintang. Bin, jadi lo dari komunitas ya. Stand Up Indo apa? Depok? Bekasi. Bekasi. Terus lo kemarin juga ikut kompetisi street comedy ya. Dan juara satu ya? Kebetulan. Iya, yeah, tepuk tangan lo. Itu gimana? Apa rahasianya? Lo terus open mic tiap hari atau? Iya, open mic latihan. Jadi rajin terus ya? Iya. Jadi kalau mau jadi komik, itu tiap hari harus latihan? Ya paling, jangan tiap hari, tiap malam palingan. Oh, tiap malam. Dan akhirnya bisa kesini juga ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat Bintang. Nah, kita langsung sambut saja Bintang di Komik Action. Ternyata di Kompas yang nonton cantik-cantik ya. Yang di sana aja cantik. Yeah. Baru mulai udah bohong. Jangan ditiru ya. Ah, malam semua. Tadi gue kesini ya, lihat ada orang lagi pacaran ya. Peluk-pelukan, cium-ciuman. Padahal laki sama laki. Itu kan ya. Kenapa gue gak diajak? Enggak ya, itu cuma bercanda ya, bercanda doang ya. Gue punya cewek ya, cewek gue lagi ke Bandung ya, sama suaminya. Lucu ya. Gue tuh suka makan nasi pakai kecap ya. Apa aja pakai kecap, nasi kecap, sop kecap, soto kecap ya. Kalau perlu es krim pakai kecap juga. Atau minum obat dokter pakai kecap juga. Sembuh kagak pingsan ya kita. Tapi ada juga teman gue aneh ya, dia suka mabok. Minum kopi campur apa? Sampo mobil. Dia bilang, seger bro, seger. Seger mata lu. Seger kagak mati, iya gitu kan. Gue cobain, ini seger bro, bener. Tapi mati juga sih emang. Udah gitu anehnya dia suka minum kopi campur lem, tau lem ini ya yang buat mabok. Dia bilang enak mabok, enak seger-seger. Seger kagak giginya lengket semua. Dia juga soto ya, dia bilang gini, nasi kucing itu nasi buat kucing. Nasi buat kucing mata lo. Emang pernah lihat kucing makan nasi pakai sambal? Kucing makan nasi pakai tahu isi pernah lihat? Atau pakai telur puyuh dikecapin pernah lihat? Udah gitu minumnya apa? Susu jahe. Kucing apa minum susu jahe gue tanya? Itu kan, kalau emang ada itu kucing apa? Kucing tujuh keliling kan enggak ya? Bolu amat ya. Terus juga itu ya, nasi kucing itu kenapa kecil-kecil gitu kan? Gue kalau makan tuh sekali empat, sekali lima. Kayak orang laparan. Padahal memang gue rakus ya. Ada juga tukang somai itu aneh. Kurang ajar gitu kan. Somai ikan bang. Ikan apa nih mas? Ikan tenggiri mas, asli-asli. Tenggiri apa sapu-sapu bang? Tenggiri bang, orang saya beli sendiri tadi malam. Emang tenggiri sekilo berapa bang? Tenggiri sekilo berapa ya mas? Saya lupa mas. Tapi kalau sapu-sapu saya tahu mas, kalau 12.000. Mas tadi katanya inget. Udah lupa lagi sekarang. Gue juga lupa ya. Bodoh amat. Udah lagi ya, oke. Ada lagi gemblong ya. Gemblong itu kan enak ya, manis ya. Gemblong dimakan enak, murah ya. Sakit gigi ke dokter sejuta gitu kan. Ada lagi kacang Bogor tahu. Itu tau dari mana itu buatan Bogor? Emang tulisannya? Made in Bogor. Pas dikupas, Bogor Kota Tegar Beriman. Kan gak ada ya? Ada lagi tukang bakso aneh. Bang, berapaan bang? Semangkok 8.000 mas. Setengah mangkok 5.000. 5.000 mata lu. Gak bisa ngitung, harusnya berapa? 4.500 ya? Terus kalian gila semua kita. Udah gitu, bakso cuma isinya cuma telur. Telur puyuh ati. Gue punya ide gimana ntar gue bikin bakso isi udang. Tapi udangnya masih hidup. Udang lobster gitu kan. Di laut, lu makan bibir lu sobek-sobek. Atau buat mbak ini yang baju kembang-kembang ntar gue bikin bakso isi daun sirih. Biar rapet, biar wangi disayang suami, bener ya? Kalau belum punya suami, ya minimal disayang suami orang ya. Atau buat mas yang di sana yang baju hitam, ntar gue bikin bakso isi cabai rawit. Tapi petasan.
Petasan cabai rawit ya kan? Kenyang kagak, giginya rontok. Pernah lihat ini enggak? Bakso neraka, pernah lihat, pernah denger? Gua belum ya, jadi gua mau bahas itu. Terima kasih. Gua bangga dagangan.